Assalamualaikum sobat Football United, ringan amatiran ala gua hari Jumat siang waktu Eropa sini. Yes, alhamdulillah, here we go. Tambahan pemain gelandang Manchester United siapa lagi kalau bukan Sofian Amrabat? Sofian Amrabat, here we go. Fabrizio Romano di akunnya. Ini mengabarkan kalau Sofian Amrabat pemain baru Manchester United. Here we go terkonfirmasi. Biaya peminjamannya 10 juta euro. Plus buy close atau kesepakatan pembelian untuk Juni 2024 senilai 20 juta euro plus 5 juta euro erons. Kalau Manchester United menginginkan Sofyan untuk stay lebih lama lagi. Dan dia akan ke Manchester langsung ini. Sofian Amrabat, here we go. Akhirnya Manchester United bisa menambah kualitas pemain baru di lini tengah. Lini yang memang Manchester United juga melakukan perubahan ya. Melepas Fred ya kan lalu juga mendatangkan Mason Mount tentu saja di awal bursa musim panas dan di hari terakhir ini di bawah 24 jam sebelum bursa ditutup akhirnya Manchester United dengan tarik ulur yang sangat-sangat panjang ya, sangat ketat, sangat intensif juga Manchester United akhirnya bisa mendatangkan eh uh, ya Sofyan Amrabat. Hari Jumat ini dari pagi ini merupakan Waktu yang sempit bagi Manchester United dari tadi malam Sergio Reguion lalu juga Alta Bayindir pagi diresmikan dan siang hari ini waktu Eropa uh, Sofyan Amrabat here we go menurut gua ini kabar yang kabar bagus tentu saja ya bagaimana Manchester United akhirnya ya uh, bisa mendaratkan Sofyan Amrabat pemain yang dari akhir bulan Juni dikatakan memang sangat ingin bergabung dengan Manchester United. Uh, ya, ini dari sumber lainnya Gianluca Di Marzio pun juga menyebutkan biaya peminjamannya adalah 10 juta euro, angka yang cukup tinggi, sangat tinggi bahkan ya. Tapi ini juga membuktikan bagaimana uh, baik itu Manchester United dan juga Sofyan Amrabat sama-sama ingin bergabung nih satu dan yang lainnya. Manchester United dalam hal ini siapa lagi kalau bukan Erik Ten Hag. Ini kabar yang sangat bagus ya. Dan Fiorentina sendiri pun juga sangat-sangat terbuka untuk melepas sang pemain. Sofian Amrabat tidak lagi diikut sertakan di dalam pertandingan dari Fiorentina dan bahkan latihan. Dengan tim utama Fiorentina pun juga sudah tidak diikutkan lagi Sofian Amrabat. Komentar dari Presiden Fiorentina sebelumnya juga menegaskan, kalau memang ada negosiasi terkait dengan Sofian Amrabat dengan klub lain, dalam hal ini Manchester United, dan disebutkan juga banyak sekali klub yang menginginkan Sofian Amrabat, baik itu dari Eropa maupun juga dari Timur Tengah, tapi sang pemain dari awal dan tetap komitmen. Uh, ya, dia hanya ingin Manchester United, uh, bahkan di... Kabarkan sebelumnya kalau Matt Hagraves, ini Direktur of Football Negotiation dari Manchester United, terbang langsung ke Itali dalam upaya untuk menyelesaikan deal dari Sofian Amrabat. Nah, belum ada informasi lainnya ya, apakah dengan datangnya Sofian Amrabat ini akan ada pemain yang lepas disebutkan dua pemain Doni van de Beek memiliki klub yang berminat dan juga sedang bekerja ini ya klub-klub tersebut maupun juga pihak dari Manchester United dan juga pihak dari Doni van de Beek tapi juga Scott McTominay Scott McTominay dikabarkan oleh The Athletic ini juga sedang bekerja pihaknya bersama dengan klub Manchester United dan juga klub peminat dalam hal ini disebutkan dari The Athletic ini adalah Fulham dan juga beberapa klub lainnya untuk Scott McTominay. Karena ya dengan financial fair play Manchester United harus membuat keseimbangan. Ini kan juga kenapa kok Sofyan Amrabat uh, prosesnya ini cukup lama bahkan cukup berbelit-belit karena Manchester United ada keterbatasan, ada keterikatan dengan aturan financial fair play. Nilai sekali lagi 10 juta euro ini kan sekaligus menjawab Bagaimana informasi sebelumnya kalau ada penawaran senilai 2 juta euro yang langsung ditolak oleh Fiorentina, walaupun Fabrizio Romano mengabarkan juga kalau nilai 2 juta itu apa ya? Bukan nilai resmi dari Manchester United dan dari pembicaraan yang um, tidak resmi itu tadi Manchester United akhirnya bisa membuat kesepakatan yang official yang formal dengan kubu Fiorentina, angkanya cukup tinggi ya di 10 juta eh uh, 10 juta euro dan juga klausul pembeliannya ini senilai 20 juta tambah 5 juta erons. Jadi paket keseluruhan dari Sofian Amrabat ini akan bernilai 35 juta euro. Ya Manchester United tidak bisa langsung mengeluarkan 35 juta angka 35 juta ini kan kalau tidak salah gua pernah sampaikan ya ini merupakan sekitar angka valuasi dari sang pemain di Transfermarkt. Jadi memang tidak ada angka yang terlalu tinggi-tinggi banget dari Sofian Amrabat kurang lebih hampir sama seperti yang di Transfermarkt. Namun tetap Manchester United tidak bisa langsung membeli ya, mempermanenkan sang pemain karena apa itu tadi? Financial Fair Play ini saja gue masih menantikan nih siapa pemain yang akan dilepas oleh Manchester United. Kalau tidak, nah ini akan sangat berpengaruh juga ya di kebijakan transfer Manchester United selanjutnya, apakah itu di musim dingin ataupun tahun depan di musim panas, sangat-sangat terikat. Banyak mungkin komentar yang mengatakan ini kenapa tidak langsung dipermanenkan? Kenapa tidak langsung dilunasi? Apakah Manchester United ini tidak punya duit atau bukan? Bukan soal masalah itu, tapi soal masalah bagaimana keseimbangan raca finansial Manchester United terkait dengan financial fair play. Dan akhirnya disepakati 10 juta biaya peminjaman. Sekali lagi menurut gua ini angka yang cukup tinggi. Apakah ini merupakan win-win solution? Bisa jadi karena Oke, okay, Manchester United juga bisa melihat bagaimana penampilan Sofian Amrabat nih, bersama dengan Manchester United di Inggris. Apakah dia sesuai bisa bermain juga dengan kapasitas tertinggi, memberikan kontribusi yang uh, bagus, menambah kualitas di lini tengah sehingga ya akhir musim nanti bisa dipermanenkan atau sebaliknya nih, ternyata hmm, tidak seperti yang diharapkan. Walaupun menurut gua melihat dari apa ya penilaian Erik Ten Hag. Apa yang dilakukan di transfer musim panas tahun lalu dan juga saat ini, secara umum, sekali lagi, secara umum memiliki gua memiliki keyakinan kalau bisa saja ini berhasil. Dengan adanya Sofian Amrabat, maka Manchester United, menurut gua, punya pilihan yang lebih kaya lagi nih. Di lini tengah, ada Sofian Amrabat, ada Casemiro, pemain yang menurut gua hampir-hampir mirip tapi tidak sama. Lalu juga ada... Christian Eriksen, ada Mason Mount, ada gua nggak tahu nih siapa lagi yang akan dilepas Scott McTominay ataupun Donny Van de Beek. Salah satunya pasti akan stay. Lalu jangan lupa masih ada pemain muda juga, Kobe Maino. Sehingga ya ber Musim-musim yang lalu Manchester United dihuni oleh Fred, oleh Scott McTominay, oleh Paul Pogba, oleh Nemanja Matic. Ini sekarang akan berubah. Kualitas menurut gue atau gua harapkan setidaknya ini akan lebih tinggi lagi karena memang Manchester United dari apa yang diraih musim lalu yang sudah luar biasa tentu saja musim ini diharapkan paling tidak bisa menyamai raihan musim lalu dan untuk menyamai itu saja menurut gua kesulitannya sudah lebih tinggi apalagi diharapkan untuk bisa lebih tinggi lagi ya uh, raihannya. Lawan-lawan dari Manchester United pesaing-pesaing yang lain pun juga mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas juga sehingga Ya Manchester United juga harus melakukan perubahan dan menurut gua operasi di lini tengah ini cukup radikal ya karena kalau dilihat dari uh, musim lalu dua musim yang lalu atau tiga empat musim yang lalu kali ini Manchester United ada Casemiro pemain yang baru didatangkan musim lalu Christian Eriksen juga baru musim lalu Mason Mount musim ini Kobi Maino baru dipromosikan pemain lama. Ya praktis hanya Scott McTominay atau Donny van de Beek itu saja sih. Gue tidak melihat uh, ada pemain yang lain ya. Uh, Oke okay, ada Bruno Fernandes tapi Bruno Fernandes jelas merupakan pilar di lini tengah. Kualitasnya tidak perlu diragukan. Ya intinya Manchester United benar-benar melakukan perubahan yang cukup besar di lini tengah belum lagi ada pemain muda yang dikabarkan juga dipromosikan yaitu adalah Hannibal Mabry. Jadi gue sangat excited ini melihat bagaimana kiprah pemain-pemain ini. Tantangannya jelas ya, Eric Tena harus bisa menyatukan individu-individu ini dan ini merupakan tugas dari manajer. Sekali lagi kita lihat bagaimana kiprah lini tengah Manchester United musim ini dalam mengangkat permainan Manchester United secara keseluruhan. Sekali lagi, Alhamdulillah sudah here. We go Sofyan Amrabat ke Manchester United. Bagaimana menurut sobat Football United mengenai kesepakatan ini? Sofyan Amrabat optimis pesimis, kenapa alasannya bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.